وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أيها الصائمون والصائمات رحمكم الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف صوموا تصحوا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم kaum muslimin jamaah subuh dan para pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-10 dari ibadah puasa Ramadan. Artinya kita sudah dan akan menyelesaikan fase pertama, yaitu sa'sa Allah berikan dan turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang sudah dan sedang dan akan kita laksanakan diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah subuh ayyusaimun wassaimat rahimakumullah. Kalau kita coba mengkaji dan mendalami secara hakikat sesuai dengan apa yang Allah isyarahkan kepada kita sekalian, bahwa Allah sudah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita juga secara pendekatan kesehatan dan medis, organ dan anatomi manusia ini dibagi dalam dua hal. Ada anatomi kita yang disebut dengan muyassar, ada yang disebut dengan mukhayyar. Yang disebut muyassar adalah seluruh organ anatomi kita ini dia bergerak beraktivitas tanpa ada perintah atau usaha dari kita sekalian. Misalnya lambung kita, maidah, atau jantung kita, atau juga paru-paru kita, ini bekerja secara otomatis dan tidak pernah ada menunggu sinyal perintah kita. Ini salah satu bagaimana Allah menjadikan seluruh perangkat yang ada di dalam jasmani dan rohani kita ini secara otomatis dan berjalan terus sampai akhir hayat kita nanti insyaallah. Kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian, lambung kita ini. Makanya kalau kita lihat dari contoh praktek Rasulullah di dalam menjaga kesehatannya ini, paling kurang ada tiga hal. Yang pertama, Rasulullah melakukan upaya preventif. Kalau istilah kesehatan disebut diet. Puasa ini saya kira salah satu sarana cara untuk menetralisir, menjaga hal-hal yang sudah terus dia bekerja selama setahun. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, satu bulan ini
mungkin mensterilkan kembali usus kita, lambung kita, atau maidah kita yang terus bekerja mengkonsumsikan, mencernakan seluruh makanan yang kita makan. Saya kira berat juga setahun terus menerus. Kalau tidak ada puasa imsak seperti ini, dia terus akan sangat berat di dalam melakukan aktivitasnya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kullu fi'lillah al-hikmah, semua perbuatan Allah itu memiliki hikmah. Maka dijabarkan oleh para ulama, idzam tala'atil ma'idatu namatil fikrah. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Kalau ma'idah ini diisi terus menerus dan penuh, namatil fikrah, maka yang pertama akan berdampak, pikiran ini mati, tidur dia. Kalau kita terus kekenyangan terus dengan makan, pasti pikiran ini tidak akan jalan dia. Maka anak-anak, saya kira sejak kecil kita biasakan jangan terlalu banyak makan, dan ini akan memberikan dampak negatif kepada fisik dan jasmaninya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wa kharsatil hikmah. Kalau orang terus dalam kekenyangan, dia akan hilang hikmah, kebijaksanaan dari dirinya, karena dia merasa terus ada makanan. Tapi kita mungkin tidak akan pernah merasakan bagaimana orang-orang yang tidak makan sehari-hariannya. Jadi ada anak yatim, ada fakir miskin, para du'afa lainnya, fukara dan masakin. Mereka mungkin tidak seperti orang-orang yang punya kemampuan finansial. Mungkin tidak makan seperti orang-orang kaya yang makan. Jadi hilang hikmah dari dirinya. Inilah saya kira Ramadan hadir, puasa hadir untuk mengingatkan kita kembali. Begitu berat rasanya menahan lapar, menahan haus, dan segala hal yang dilarang kepada kita sekalian. Makanya ibadah puasa mendidik kita untuk introspeksi diri. Orang-orang yang diberi Allah kemampuan rezeki untuk sharing, inilah di akhir Ramadan nanti kita dianjurkan mengeluarkan zakat, zakat fitrah. Atau juga kita yang punya kelebihan harta juga dianjurkan mengeluarkan harta mal lainnya seperti tijarah, uang dan investasi lainnya dan seterusnya. Jadi begitu, untuk mensterilkan, mentawazunkan keseimbangan hidup ini di antara satu dengan yang lain. Imam Al-Ghazali juga menambahkan, wa ka'udatil a'zau anil ibadah. Kalau orang terus dia kekenyangan, penuh makanan, tiap hari ada yang dia makan, maka anggota tubuhnya akan berat terasa untuk melakukan ibadah. Jadi ada kaitan ibadah puasa ini dari aspek kajian Islam atau kajian syariah dibandingkan dengan apa yang Allah perintahkan, begitu memiliki hikmah kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah olehmu dan minumlah, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Kalau berlebihan itu akan menimbulkan persoalan kepada kita sekalian. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Kita harus sederhana. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diakui bagaimana aspek dari upaya preventif di dalam menjaga kesehatan ini. Maka Rasulullah mengatakan, kami kaum yang tidak makan kecuali bila lapar. Jadi Rasulullah tidak makan kalau dia tidak lapar.
tetapi beliau berhenti makan sebelum kenyang. Begitu untuk mensterilkan, menjaga kesehatan ini. Tapi kalau ini tidak dijaga, karena lambung ini sumber al-ma'idatu baitudda. Ma'idah ini, kata Rasulullah riwayat Dailami, adalah rumahnya, sarangnya penyakit. Wal himyatu ra'su kulli dawa. Tapi menjaga pantangan, memantang, menjaga, mensterilkan, preventif, itu adalah obatnya, raja obatnya. Jadi bukan karena dengan minum pil dan sebagainya, tapi saya kira dengan makanan ini kita jaga, insya Allah akan steril jasmani dan rohani kita. Kalau ini pun tidak dijaga, maka akan berdampak negatif, menimbulkan beragam penyakit yang dirasakan oleh seseorang. Biah hipertensi tinggi, darah tinggi, jantung, diabetes, dan seterusnya. Itu akan memberikan dampak yang sangat tidak baik kepada seseorang. Inilah Bapak Ibu sekalian, satu bulan, apa 29 atau 30 hari, Allah wajibkan, fardukan kepada kita untuk mensterilkan itu semuanya. Mudah-mudahan puasa ini akan memberikan kesehatan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi sehat wal afiat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ni'matan maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Rawahul Bukhari. Ada dua hal, kata Rasulullah, yang biasanya manusia tidak peduli. Yang pertama, persoalan sehat, kesehatan. Yang kedua, waktu long. Ketika kita sehat, kita tidak terpikir akan datangnya sakit. Tapi ketika seseorang sakit, baru merasakan, oh rupanya nikmatnya sehat luar biasa. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Yang kedua, lowong, waktu lowong. Ketika ada waktu, kita kadang-kadang lalai, tidak mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak ada waktu, kita seperti orang dikejar oleh orang lain, sibuk kita mengurus diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita lakukan dengan baik. Artinya bukan hanya kita menahan, mensterilkan makan dan minum, tapi juga kita menahan diri dari hal-hal yang bisa memberi nilai-nilai yang tidak memberi manfaat kepada nilai pahala puasa kita, seperti laga, rafas, dan seterusnya. Yang kedua, Rasulullah melakukan selalu kalau dia memulai pekerjaan apa makan, minum, selalu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu berkah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik, yang get-get, tanpa dimulai dengan nama Allah, perbuatan itu terputus. Tidak ada berkah di dalamnya. Padahal, kalau kita juga mendalami dan mengkaji bismillah yang 19 huruf itu, nilainya juga dahsyat. Ketika bismillah Allah turunkan ke bumi ini, aras itu bergetar. Dalam riwayat seperti itu, ditanya oleh malaikat, kenapa aras bergetar hari ini ya Allah? Bismillah diturunkan ke bumi, 19 huruf, tapi nilainya dahsyat sekali. Makanya setiap perbuatan kita, kita awali dengan bismillah. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala. Apabila kamu memulai sesuatu pekerjaan atau makan dan minum, hendaklah menyebut nama Allah. Kalau kita lupa, kata Rasulullah, fa in nasiya ay yadhkur ismallah fi awwalihi falyakul bismillah awwaluhu wa akhiruhu.
rawahu Abu Daud. Tapi kalau kita lupa memulai atau membaca basmalah ketika kita memulai suatu pekerjaan, maka kita harus mengatakan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah pada awalnya dan juga pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa betapa penting menyebut nama Allah di dalam setiap pekerjaan dan perbuatan kita. Baik, Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang ketiga, bersedekah. Sedekah yang paling utama kata Rasulullah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Karena sedekah itu juga bisa mensterilkan kesehatan kita. Hasinu amwalakum wa dawu maradhakum. Bersihkan, sterilkan harta rezeki yang Allah berikan dengan mengeluarkan zakat. Kita hitung pemberian Allah, nikmat yang Allah berikan. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu menjumlahkannya. Betapa banyak Allah berikan nikmat kepada kita sekalian. Jadi bagian-bagian nikmat yang Allah berikan ini bagian kecil saja yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak banyak. 2,5% dari jumlah sampai nisab kekayaan kita. Bersih, steril. Harta yang bersih, karena harta yang terus masuk dan keluar. Darah kita ini juga bersih, karena dia terus dipompa oleh jantung dan seterusnya. Wadau marzakum bisedekah, dan obati sakitmu dengan sering bersedekah. Paham sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang muyassar, organ kita yang muyassar adalah jantung. Jantung ini tugasnya adalah memompakan darah. Terus dia bekerja, tidak pernah dia berhenti, seperti juga lambung. Terus dia bekerja. Istirahat, tidak istirahat, tidur, lambung bekerja. Begitu juga dengan jantung kita. Dalam bahasa Arab disebut qalbu, jantung. Tapi dalam kajian Al-Ghazali ada 2 jantung. Ada jantung yang bisa kita lihat, kisaraba, qalb. Ada jantung yang sifatnya abstrak, rohani. Jadi ada 2 hal dalam kajian Al-Ghazali. Jantung tugasnya memompakan darah. Setiap menit jantung ini memompakan darah 4,5 liter. Itulah kerjanya. Terus dia tidak pernah berhenti. 24 jam 6480 liter. 6480 liter. Itu setiap 24 jam, satu hari satu malam. Kalau kita lihat ada mobil Pertamina ditulis itu 5000 liter. Berarti tugas jantung lebih hebat lagi. Lebih dari satu tangki mobil Pertamina yang 5000 liter itu isi minyaknya. Jadi kita 24 jam 6480 liter. Ekstra sekali kerja jantung ini. Makanya kalau 24 jam mungkin 80.000 sampai 100.000 detik bekerja terus dia jantung ini. Luar biasa Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Begitu hebat Allah menjadikan perangkat organ anatomi kepada kita ini. Tepatlah kalau Allah mengatakan sungguh kami sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna, ahsana taqwim, subhanallah. Kemudian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanallah, dalam keadaan istirahat jantung lebih kurang 70 kali per menit. 4200 kali per jam dia terus bekerja, tidak pernah berhenti jantung ini. Maka ini juga perlu kita sterilkan,
kita jaga dia, kita rawat jantung ini seperti orang merawat mobil, isi oli dan sebagainya, didosmir, diistirahatkan, dibersihkan dan seterusnya. Jadi organ kita juga seperti itu. Jadi inilah Ramadan ini mensterilkan itu semuanya jadi sehat. Tidak apa namanya kita over dosis di dalam penggunaan alat-alat yang Allah berikan sangat sempurna dan indah sekali ini. Jadi kita pelihara dia, kita istirahatkan dia dan seterusnya. Makanya salah satu juga Rasulullah berpesan kepada kita supaya kalau kita makan, kita cari rezeki, carilah rezeki yang halal rizq Allah Subhanahu wa taala. Kullu lahmin nabata minal haram. Setiap daging yang tumbuh dari jenis-jenis yang tidak halal pasti dia akan lebih condong kepada tidak baik, kepada nerakanya. Baik, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah paru-paru kita. Ini juga kita menghisap udara, oksigen. Makanya orang yang selalu bangun pagi cepat sebelum waktu subuh itu amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah sebelumnya sudah tahajud, malah sudah sunat fajar dan menghirup udara yang bersih menjelang fajar subuh. Dan ini praktik Rasulullah. Sehingga dikatakan Rasulullah itu enggak pernah dia sakit dan enggak pernah hatinya benci kepada orang lain. Jadi jasmani dan rohani dia selalu terjaga steril, bersih, sehat walafiat. Bukan hanya makanan tapi juga jiwa raganya itu bersih. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disiplin bangun awal sebelum subuh itu adalah orang-orang yang sehat. Karena orang yang bangun subuh udaranya itu bersih, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Jadi ketika malam hari kita disuruh cepat-cepat masuk dalam rumah, ketika pagi hari sebelum subuh kita cepat-cepat disuruh keluar karena udaranya bagus. Begitulah syariat ini diberikan, diatur oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga akan memberikan suatu jaminan, garansi di dalam merawat, menjaga, mensterilkan jasmani dan rohani kita, terutama dari aspek muyassar, organ-organ yang terus dia bekerja tanpa henti. Gak boleh kita katakan hai tungku jantung nepi ufiat, gak bisa. Kalau itu berhenti pasti innalillahi. Kemudian yang kedua, ada organ kita yang sifatnya mukhayyar. Artinya dia tidak bisa bekerja tanpa upaya kita. Tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya. Itu harus ada campur tangan kita. Kalau enggak dia tidak bisa beraktivitas. Kita langkah kaki ke masjid, maka disuruh organ-organ ini pun kepada jalan-jalan yang baik. Wa khat siratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkahmu menuju ke masjid. Setiap langkah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu di dalam apa namanya? Menjaga, merawat baik yang sifatnya muyassar maupun yang sifatnya mukhayyar. Kalau kita ambil, ambil yang baik. Kalau kita berikan kepada seorang, memberikan sesuatu yang baik pula. Jadi akan seperti itu. Kalau kita mengatakan sesuatu lewat lidah kita, amar ma'ruf nahi mungkar, kita memberikan amaran kepada seseorang yang baik dan juga melarang seseorang yang tidak baik. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu bulan ini ibadah puasa yang Allah fardukan kepada kita akan memberikan sterilisasi, keseimbangan kembali kepada kita baik jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan setelah puasa ini kita akan bertambah awet muda, sehat walafiat, jauh dari penyakit,
dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah juga mengabulkan harapan dan doa kita. Allah menggeser dari kita seluruh bala dan musibah yang selama ini juga menakutkan kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir mari selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri, keluarga dan anak-anak kita dan umat Islam dimanapun berada dijauhkan dari wabah dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.